Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ayahku ya, Dia Nagara TV. Sahabat Dia Nagara TV dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya. Kali ini lagi persiapan memasak apa nama ikan gabus yang kemarin kita pancing 4 ekor yang gede-gede. Kali ini kita masak 1 ekor yang gede, yang lainnya tiganya sudah kita goreng sama kawan di atas, tinggal satu ini saya sengaja buat masak ketiga. Oke, simak selanjutnya, lanjut terus. Oke, ini kita lagi masak apa ikan gabus yang itu yang kita dapat 4 ekor. Ini kepalanya gede sangat nih bro. Gede luar biasa ini ya. Kepala ular. Kita masak, ceritanya ini sayur asem sih, sayur asem pedas, tapi kita nanti mau kasih santan. Sayur asem pedas ditambah ini ada kacang. Malumlah namanya sendiri ya, di Malaysia ini ya, nama itu masakannya masakan Thailand. Enak tak enak ditelan. Baiklah dia. Jadi kalau untuk mencari ikan sih, sambal di Malaysia ini enggak susah-susah. Asal mau mancing ya keluar, mau mancing keluar sebentar pasti dapat insyaallah. Itu kalau di Malaysia. Penting jangan malas gitu. Ikan ada banyak ikannya. Ikan gabus, ikan lele. Kan patin yang enggak ada bau banyak, pertama gabus sama lele lah. Ikan mujahir daerah sini Johor ya, susah saya enggak ada dapat mujahir. Oke bro, mudah-mudahan masak ya, masak kita makan. Oke, kita masukkan dulu, coba dulu ya sedikit apa rasanya. Apakah rasanya rasa air? Wih, alhamdulillah. Walaupun sebenarnya enggak enak ya, alhamdulillah dia dulu. Kita cukup tambah apa namanya kicin. Sekarang kita masukkan dulu kacang. Naik kacang bro, kacang bro, biar enak makannya sih bro. Sayur kacang bro di Malaysia ini sudah mantap. Kacang pun tanam sendiri, petik makan sendiri, enak tanam. Oke, kita tutup sebentar ya, lalu kita buka nanti. Biar apa namanya daging ikannya juga bagus, masakannya begitu. Jadi kalau kami ini sih anak rantau biasa ya, harus pandai masak. Cuman masakannya soal ke lidah orang lain kita tak tahu, tapi lidah kita sendiri enak tak enak kita lah. Jadi ini yang jelas teman-teman, masakan ikan dari hasil kita mancing, asli hasil mancing ini, hasil saya mancing kemarin ada 4 ekor yang gede-gede. Ini dia, luar biasa bro. Masak-masak sendiri, wow. Kalau mau dikasih santan, kita kasih santan gitu. Jadi kalau mau dikasih santan, gak apa-apa juga gitu. Terserah deh gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan kita masak kita makan ya. Oke, mari sahabat semua yang mau makan silakan mampir ke masakannya alat Thailand Maknyos. Yehehe. Yang penting kata orang ya, Maknyos. Teman-teman, jadinya kita buat kuah santan ya, kita tambah santannya, jadi
ini kara ininya santan ini. Buatan mana ini, Indonesia ini. Nah, dari Indonesia kara coconut cream extract. Nah, kita kasih satu biar enak bro. Tapi ini kalau airnya nggak banyak jadinya santannya kental, biar menambah lezat. Ini kalau bisa airnya ditambah. Wih, kepala ini susah bro. Wow, enak tenang. Yang penting enak gitu aja dulu. Menjadi berapa potongan ini? 8 atau 9 ya? Makannya sendiri. Aduh, beginilah bro. Ku dimanapun berada, semoga anak-anda semua jangan jauh dari anak istri lah. Kasian hati ini, yang kasian luar biasa rindunya. Ya Allah, ya Rabbi. Mantap. Puas rasanya sudah. Nyos. Kita rendam. Kita tutup, ungkep sebentar. Ya, kita tambah kuah kan. Oke. Jadi kalau sudah matang, kita biarkan. Nanti kita makan. Kita tunggu sekejap. Tunggu apa namanya, dingin, kita makan. Jadi kalau semua panas, gigi pun kepanasan. Rasa sudah ini ya. Ya, ya rasa sudah. Kacangnya itu kalau bisa jangan terlalu lembek bro. Kalau lembek jadinya makannya kurang enak. Kalau menurut saya sih, kalau ada sebagian dia justru nggak suka kacang nggak keras ya. Kalau saya sukanya ini sayur kacang ya. Jangan pikiran kemana-mana. Sayur kacang ini maksudnya saya sukanya yang dia masih kenyal-kenyal. Nah, gitu. Udah nih, bro. Mantap dah. Apa namanya? Ikan gabusnya udah kepanasan itu. Tengok-tengok. Wah. Ini masakan olah Thailand, bro. Oke. Teman-teman dimanapun berada, masakan olah Thailandnya saya rasa sudah ini. Semoga makannya enak tenang. Oke, selamat bertemu kembali di video-video berikutnya. Dan jangan lupa, oke, like, subscribe tentunya, dan komen untuk membangun channel Yer Agara TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maknyos, 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 maknyos.